Selamat datang di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Sesuai peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut kami akan sampaikan safety briefing Gedung Graha Antariksa, Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa, Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, saat ini Anda sedang berada di Gedung Graha Antariksa. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan darurat atau evakuasi. Jadi, jika terjadi keadaan darurat di gedung, kami mohon Bapak atau Ibu tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, ruangan ini dilengkapi dengan satu pintu keluar yang terletak di bagian belakang Anda dan satu pintu darurat di bagian kanan Anda, serta dua buah alat pemadam api ringan terletak di bagian belakang dan kiri Anda. Bila terjadi bencana kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Lepaskan sepatu hak tinggi, keluar melalui pintu yang telah ditentukan, atau mengikuti petunjuk evakuasi menuju titik kumpul. Dan jangan berebut atau berdesak-desakan di pintu keluar. Beri prioritas kepada perempuan, ibu hamil, lanjut usia, atau orang yang memiliki kelemahan fisik. Tetaplah di area aman atau titik kumpul sampai situasi dan keadaan dinyatakan aman kembali. Apabila terjadi bencana gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Hindari berlari keluar ruangan karena akan berisiko jatuh atau tertimpa benda-benda. Cari tempat berlindung seperti di bawah meja, berjongkoklah di lantai dan merapat ke dinding. Hindari mendekati partisi kaca atau berada di bawah benda yang berisiko runtuh. Apabila gempa dirasakan selesai, segera keluar ruangan untuk menuju titik kumpul. Tetaplah di area aman atau titik kumpul sampai situasi dan keadaan dinyatakan aman kembali. Apabila terjadi bencana, ikutilah petunjuk dari petugas dan prosedur yang sudah ada. Demikian safety briefing Gedung Graha Antariksa Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Kami berharap Bapak dan Ibu tetap tenang apabila terjadi keadaan darurat. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terima kasih dan selamat beraktivitas.